Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masih bersama dengan kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada hari ini seperti mana kebiasaan kita pada sepanjang hari Isnin sepanjang bulan Ramadan, kita akan adakan satu perkongsian khas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafa, Ustaz Mustafa bin Muhammad Suki, seorang penceramah dan juga seorang penulis, okay, yang telah menulis dengan PTS banyak buku dah, dan juga buku yang terbaru beliau yang baru dikeluarkan pada bulan lepas, iaitu bulan April, iaitu buku seperti mana yang tertera di paparan tuan-tuan dan puan, iaitu buku 40 sirah popular yang dilalui berkenaan dengan Nabi dan juga sahabat. Dan juga tuan-tuan dan puan yang mana baru mengikuti kita pada hari ini, insyaAllah pada hari ini topik kita juga adalah berdasarkan buku ini. Dan juga Ustaz selaku penceramah dan juga penulis buku ini akan mengupaskan sendiri serba sedikit mengenai buku ini, insyaAllah. Dan juga bagi tuan-tuan dan puan yang mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan boleh bertanya pada Ustaz di ruangan komen di bawah, okay. Dan Ustaz akan menjawab di akhir tazkirah beliau, insyaAllah, okay. Dan juga kepada Al-Fatih Ustaz, majlis dengan segala hormatnya dipersilakan, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya muliakan pencara ataupun host kita, itulah Encik Adib, kemudian wakil daripada PTS, dan kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berada pada 21 Ramadan dan berbaki lagi 9 hari. Jadi insyaAllah terus kita giatkan ibadat kita seperti biasa, dan kemudian kita terus melakukan amal-amal soleh, dan kita galakkan ataupun gandakan amalan-amalan kita, insyaAllah. Baik, jadi pada pagi ini dalam ruang masa lebih kurang dalam 20 minit ini, kita masih berbincang tentang 40 sirah popular ini. Itulah buku yang saya hasilkan hampir setahun juga dalam proses untuk menghasilkannya. Dan kalau kita tengok daripada sudut rujukan-rujukan kan di belakang ini, kalau kita melihat hampir 50 kitab yang kita gunakan, yang saya cuba rujuk daripada kitab sirah, daripada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, kitab tafsir, kemudian kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini dihimpunkan untuk menjadikan satu buku yang ringkas, padat dan mudah untuk dibaca, insya-Allah. Baik, jadi pada pagi ini saya nak fokuskan kepada beberapa yang pada sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan bahawa sirah ini ada kalanya dia sirah yang semata-mata palsu. Maksudnya ia direka untuk memburuk-burukkan. Dia kadang-kadang tujuan reka tu ada beberapa keadaan. Tujuan mereka hadis ataupun mencipta hadis-hadis palsu itu, sirah-sirah palsu tu ada beberapa keadaan. Yang pertama disebabkan ada kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi ni mungkin dia ada berniaga, dia ada menjual sesuatu, dia ada kepentingan nak mendampingi pemerintah, akan nak nampak dia ni sebagai satu orang yang diperlukan dan sebagainya. Maka ini menjadikan satu kita kata kaedah ataupun cara yang akhirnya memberikan kita punya kisah itu ataupun kita punya cerita itu dia jadi sedap. Dia macam-macam lah kan, nanti orang akan suka, orang akan kata ini bagus dan sebagainya. Itu kerana kepentingan peribadi, yang pertama. Yang kedua, ada sirah ataupun kisah-kisah ini dicipta dia bertujuan baik, bertujuan baik untuk kadang-kadang tu menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang itu untuk menampakkan apa yang ada dalam sirah ataupun apa yang ada dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perjalanan itu nampak cantik dan sebagainya. Ini kita kata direka tujuan untuk nampak syariat itu bagus, baik dan sebagainya. Akan ini yang dilakukan oleh puak-puak yang dipanggil sebagai karamiyah. Akan karamiyah ini yang diasaskan oleh Muhammad bin Karam, dia mirip kepada Mu'tazilah. Kan kalau ada sifat, antara ciri-ciri mereka ni kalau ada sifat-sifat Allah
Subhanahu Wa Taala itu mereka tashbih ataupun musyabbih, mereka samakan dengan makhluk, tangan Allah, mata, apa pendengaran dan semua mereka kata macam makhluk. Jadi itu Ahlussunnah Wal Jamaah tidak seperti itu. Tapi antara benda yang mereka pegang, mereka menyatakan kalau kita ni berdusta ke atas nama Nabi untuk memperindahkan agama, kan, untuk mempertahankan Nabi, maka yang tu tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya bila mana kita berdusta untuk memburukkan Nabi. Berdusta untuk memburukkan Nabi. Ini antara satu pegangan ataupun satu perkara yang salah. Sedangkan dalam kita, dalam Ahlussunnah Wal Jamaah ini, kita sepakat kita dusta atas nama Nabi sama ada untuk nak bertujuan baik, kan, tujuan untuk menaikkan Nabi ataupun ataupun bertujuan untuk mencela ataupun untuk merendahkan martabat Nabi, maka dua-dua itu tetap salah. Itu daripada sudut perbincangan di kalangan pada ulama hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis palsu ataupun sirah palsu ini direka untuk menjatuhkan martabat-martabat orang-orang tertentu ataupun untuk mencela orang-orang tertentu, kan, ataupun untuk menyatakan suatu perkara yang tidak baik kepada orang-orang tertentu. Kan, ini contoh yang ketiga. Jadi tiga, ini secara ringkaslah, sebenarnya banyak faktor lagi, tapi faktor peribadi, faktor kita kata apa tadi, faktor untuk bertujuan yang baik dan juga faktor untuk menjadikan ataupun kita kata sebagai kesan sampingan itu adalah untuk bertujuan untuk menjatuhkan seseorang dan sebagainya. So jadi tiga ini antara sebab kenapa hadis palsu ataupun sirah itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita nak tengok secara ringkas, ya, itu bahagian pertama yang saya nak bincang pada hari ini, iaitulah kita kata sebagai faktor-faktor yang menyebabkan kesan hadis palsu ataupun sirah yang disandarkan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya dia menjadi satu rekaan semata-mata. Okey, sebagai contoh dalam buku ni, saya ambil lah, saya petik. Antaranya adalah, okey, so kisah ni biasa kalau tuan-tuan dengar. Kan, Sayyidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya sewaktu ataupun semasa zaman jahiliah. Jadi kalau kita tengok yang ini, so daripada tiga kategori yang saya sebutkan tadi, maka kategori yang ketiga, iaitulah untuk merendah-rendahkan ataupun untuk kita kata apa, untuk mencela ataupun untuk mencalarkan maruah. Kalau di sini Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan tengok ada dialog ketika mana Sayyidina Umar Khattab ni dibuat dialognya, tuan-tuan, direka ataupun dicipta ketika mana dia nak mengkebumikan anak beliau, anak perempuannya sewaktu zaman jahiliah, dan hidup-hidup nak dikebumikan itu, digali kuburnya dan kemudian ditolak anak perempuan itu. Tapi dalam hati dia berkata, alangkah kesiannya, alangkah cantiknya anak ini, alangkah kesianlah kepada anak ini. Tetapi waktu itu memaksa keadaan dan juga adat orang pada waktu itu untuk mengebumikan anak perempuan sewaktu zaman jahiliyah. Okey, Sayyidina Umar pun tolak anak dia dan kemudian dikebumikan hidup-hidup. Kan. Baik, jadi cerita itu selalu tersebar. Tapi kalau kita tengok di sini pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, antaranya Syekh Dr. Faizal Jawabirah, ulama hadis besar di Jordan, ataupun Syekh antaranya Syekh Hasan Al-Hussein, ini juga ulama besar di Kuwait, mereka menyatakan hadis ini adalah palsu. Kisah ini, sirah ini adalah palsu, dusta ke atas nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Sebab yang pertama ialah kerana kebiasaannya. Siapa-siapa yang mana mendengar riwayat yang tidak baik daripada khalifah yang empat, kan, sama ada Sayyidina Umar Khattab, sama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sama ada Sayyidina Uthman bin Affan, melainkan Sayyidina Ali lah, kan, siapa yang dengar riwayat-riwayat yang tidak baik terhadap mereka, maka ketahuilah bahawa riwayat itu disangsikan, kan, riwayat itu dipertikaikan. Kerana apa? Kerana biasanya yang mentohmah mereka ni adalah Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah ni Syiah yang melampau, Syiah yang sesat, yang difatwakan oleh 13-14 negeri di Malaysia ini, mereka ini adalah sesat. Mereka menyatakan bahawa antaranya antara perbuatan mereka ini adalah menuduh para sahabat ini buat perkara yang bukan-bukan. Itu belum dituduh lagi Sayyidina Umar Khattab ini sebagai seorang yang kuat minum arak, Sayyidina Umar Khattab ini begini-begini. Jadi sasaran mereka itu, dan mereka pun pernah sebut dalam kitab, ya, tulis oleh banyaklah antaranya Khomeini dan sebagainya, dan juga sebelum-sebelum tu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni adalah bahala Quraisy, kan, bahala yang disembah
Kalau mereka kata dua orang ni bahala, kan, sedangkan mereka ni sahabat Nabi SAW, sahabat yang terpuji, maka antara cara mereka adalah mereka mengkritik peribadi dan mengadakan cerita-cerita yang tidak benar. Okey, so itu punca yang pertama. Yang kedua, tidak ada riwayat daripada mana kitab-kitab sirah membicarakan tentang Sayyidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya waktu zaman jahiliyah. Tidak ada. Tetapi ada satu riwayat ataupun yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Sebab tu antara rujukannya adalah Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan, berkata Al-Waqidi dan juga Ibn Kalb, Umar Khattab berkahwin dengan Zainab binti Mal'un dan melahirkan daripada zuriat, daripadanya zuriat bernama Hafsah, anak perempuan, Abdullah anak lelaki, Abdul Rahman anak lelaki. Kan, itulah seorang perempuan, dua orang anak lelaki. Hafsah lahir 50 tahun sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, seperti mana juga di dalam riwayat Al-Hakim dan yang selainnya. Kan, ini bermaksud Hafsah binti Umar ni lahir pada zaman jahiliyah. Dan itulah salah satunya anak perempuan yang mana yang mana ada di samping Sayyidina Umar Khattab ketika mana berkahwin dengan Zainab binti Mad'un. Kan, jadi ini kita kata antara salah satu sirah yang membuktikan sebaliknya daripada apa yang mungkin kita dengar dan apa yang disangkakan ataupun apa yang disandarkan, direka oleh puak-puak Syiah yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian ini bermakna kalau 50 tahun, 50 tahun ni bermakna apa? Maksudnya umur 10 tahun baru Nabi lahir lah. Umur Sayyidina Hafsah 10 tahun baru Nabi SAW lahir. Sebabkan 50 tahun sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, maksud umur Nabi 40, umur Sayyidina Hafsah 50 tahun. Baik, ini bermakna Sayyidina Hafsah pada waktu sebelum Islam datang lagi, bahkan beliau membesar. Lahir pada waktu sebelum Islam datang lagi, bahkan beliau membesar sehingga berkahwin dengan Nabi SAW. Baik, ada orang kata, ada satu hadis lah yang menyatakan Sayyidina Umar Khattab ini membunuh anak perempuannya. Sebenarnya tuan-tuan, ada hadis tapi disilap fahami. Kan, apa dia hadis? Riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ketika mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah pernah satu ketika ditanya tentang firman Allah bi ayyi dhanbin qutilat, dalam surah At-Takwir ayat yang ke-8, dengan sebab apa anak-anak perempuan mereka itu dibunuh. Kan, kemudian ayat itu menyambung lagi, mereka itu ditanya ketika mana di dalam kuburnya, apakah dosa yang menyebabkan mereka dibunuh? Kan, jadi Umar Khattab menyatakan, Qais bin Asim pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya aku pernah menguburkan hidup 8 orang anak perempuanku pada zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW menyatakan, merdekakanlah budak-budak ataupun merdekakanlah seorang budak untuk setiap anak perempuan atau seorang hamba untuk setiap anak perempuan yang engkau kuburkan hidup-hidup sebagai kafarah ataupun kifarah, dosa engkau. Qais bin Asim menjawab, aku memiliki unta. Nabi SAW sada, jika engkau mahu bersedekahlah dengan seekor unta untuk setiap anak perempuanmu yang engkau kuburkan hidup-hidup. Baik, hadis ini riwayat daripada Al-Bazzar. Riwayat juga daripada Al-Haythami dalam Majmu' Zawaib. Dan kata Al-Haythami dan para perawi dalam sanad hadis ini, iaitulah perawi yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu perawi sahihain Bukhari dan Muslim. Maksudnya perawi yang ada meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya perawi itu sama. Melainkan Husain bin Mahdi al-Ali. Dan melainkan seorang yang namanya Husain, yang mana dia juga merupakan perawi yang terpercaya, yang diterima riwayatnya. Okey, so boleh kita kata riwayat ini okey lah. Daripada sudut periwayatannya, sahihnya ataupun apa, kita kata boleh diterima. Tetapi Sayyidina Umar bukan bunuh anak perempuan. Sayyidina Umar Khattab menceritakan bagaimana Qais bin Asim datang kepada Nabi, dia ceritakan bahawa dia telah membunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliyah. Kan, ini kita kata silap faham terhadap memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Sayyidina Umar Khattab tidak pernah membunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliyah. Sesiapa yang menyatakan demikian, saya tak tahulah kan, dia kena semak balik, dia kena teliti balik. Dan yang paling penting adalah dia jangan berdusta ke atas nama Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu bahagian yang pertama. Dan ada kita sebutkan tadi, kerana kepentingan peribadi itu pun ada kisah-kisahnya dalam ni. Dan kerana juga untuk mendampingi ataupun mereka satu hadis tu untuk menampakkan bahawa Nabi SAW itu diangkat martabahnya pun ada juga. Kalau kita tengok sebagai contoh pada hadis yang pertama ataupun sirah yang pertama lagi, menceritakan tentang satu kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala
tidak menjadikan bumi ataupun dunia ini kecuali ataupun melainkan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak mengangkat Nabi lah. Okey, antara je. Dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada hadis yang diriwayatkan laulaka ma khalaqtu dunya. Jika tidak kerana engkau wahai Muhammad, saya tidak akan aku iaitu Allah jadikan dunia ini. Kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Talhis Al-Mawdu'at. Talhis Al-Mawdu'at, kemudian juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain juga dalam kitab-kitab hadis mereka. Baik. Hadis ini dikatakan oleh para ulama Imam As-Sagani dan Imam Syaukani menyatakan hadis ini palsu, manakala Imam Zahabi dan Al-Hafiz Imam Ibn Hajar As-Qalani menyatakan hadis ini batil. Jadi kita kata Allah menjadikan dunia ini secara umumnya kita kata kerana Allah nak menjadikan, bukan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini tidak sahih, hadis ini adalah ataupun sirah ini sirah yang palsu, maka ini untuk menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikat sebenarnya dia menjatuhkan Nabi SAW lagi kerana apa? Kerana berdusta ke atas nama Nabi SAW. Kan? Jadi itu antaranya. Dan ada juga yang pertama tadi saya sebutkan, iaitulah kerana kepentingan peribadi. Ini direkakan hadis-hadis tentang kelebihan-kelebihan tertentu kerana nak buat perkara-perkara, mungkin dia berniaga, berjual beli dan sebagainya, maka direka, dia cipta hadis-hadis yang seperti itu. Okey, kemudian yang kedua, pada bahagian buku ni bila disebut tentang, berkali-kali saya sebutkan, bila disebut tentang diragui tak semestinya palsu. Kan ada riwayat yang mana mungkin riwayat itu lemah daripada sudut penerimaan kepada kita, dan ada riwayat yang lebih sahih daripada apa yang biasa kita dengar itu. Okey, apa dia? Contohnya nanti kalau kita nak bincangkan di sini, kalau kita kejap lagi kita tengok, iaitulah berkenaan bahawa Nabi SAW cerita tentang kisah labah-labah membuat sarang untuk melindungi Nabi SAW di Gua Thul ketika hijrah. Kan? Ini biasa kita dengar. Ketika mana peristiwa tentang hijrah Nabi SAW, maka kita akan selalu dengar tentang riwayat berkaitan dengan perkara ini. Ini contohnya. Riwayat ini tidak masuk. Riwayat ini cuma lemah. Kan? Kisah labah-labah membuat sarang untuk melindungi Nabi SAW di Gua Thul. Baik. Sebahagian daripada ahli sejarah mencatatkan ataupun mencatat bahawa di dalam peristiwa hijrah ketika mana Nabi SAW berada dalam Gua Thul, baginda Nabi SAW dan Serina Abu Bakar As-Siddiq dilindungi oleh burung merpati dan labah-labah yang membuat sarang di pintu gua bagi mengelakkan kafir Quraisy melihat mereka. Begitulah cerita yang sampai kepada kita. Okey. Pandangan para ulama sirah berkenaan dengan riwayat tentang perkara ini. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Qadi di dalam kitabnya Musnad Abu Bakar pada halaman 92. Pada riwayat ini terdapat perawi bernama Bashar bin Musa Al-Syaibani. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, ini satu ulama besar tuan-tuan, ulama hadis. Dan Imam An-Nasa'i menyatakan bahawa Bashar bin Musa adalah perawi yang tidak dapat dipercayai. Imam Abu Zuhrah ataupun Imam Abu Zuhrah menyatakan dia adalah perawi yang lemah, manakala Al-Hafiz Imam Ibn Hajar menyatakan dia banyak tersilap dalam meriwayatkan hadis. Jadi ini dia punya kesan ataupun dia punya pandangan para ulama hadis tentang perkara ini. Baik, terdapat jalur lain juga, riwayat lain yang seakan sama dengan kisah di atas melalui riwayat Uthman Al-Jazari. Sebahagian ulama antaranya Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dan Imam Ibn Hajar menyatakan sanadnya hasan, namun sanadnya dhaif kerana Uthman Al-Jazari. Seperti kata Imam Ahmad, banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis mungkar ni tuan-tuan hadis-hadis yang mana berselisihan ataupun hadis yang dia mungkar ni bukan amar makruf nahi mungkar. Hadis mungkar ini maksudnya adalah hadis yang berselisihan dengan riwayat-riwayat yang sahih dan juga dia berlaku dengan sebab masalah perawi. Baik. Jadi Uthman Al-Jazari bukanlah perawi makbul yang diterima, yang mana nama sebenarnya adalah Uthman bin Amr bin Sa'd Al-Jazari, bahkan dia adalah perawi yang lain. Ini silap, kadang-kadang silap perawi. Padahal perawi itu namanya, contohnya namanya ada 20. Kan hampir sama. Tapi perawi yang mana satu? Itu di sisi ulama hadis mereka bincang. Baik, dalam kalangan ulama menyatakan riwayat Uthman Al-Jazari lemah, antaranya adalah yang menyatakan Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam penilaian Musnad Imam Ahmad Syekh Syu'aib Arna'u serta penilaian Musnad Imam Ahmad Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab At-Tahdith, dan Syekh Abdul Mazhar Al-Tarifi menilai riwayat ini sebagai tidak sahih. Jadi cerita ini tidaklah sampai palsu. Bolehlah untuk diriwayatkan kerana kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, Imam Al-Iraqi,
Imam Ahmad boleh meruayatkan sirah-sirah ataupun riwayat yang berkait dengan sirah ni walaupun dia lemah, tapi boleh untuk kita riwayatkan, tapi dengan syarat dia itu bukan palsu. Tapi ceritanya kenapa saya bawakan juga dalam buku ini, kerana supaya kita memahami benda ni bukan sebagai satu benda yang sahih, yang sabit, yang jelas diterima dan boleh kita hadam sesuka hati. Akan boleh kita terima sesuka hati. Padahal hakikatnya ada persisihan di kalangan para ulama yang kita kena nilai secara ilmiah. Nilai secara ilmiah di sini maksudnya kita sendiri bila mana kita nak meruayatkan ataupun kita nak bercerita tu, kita kena yakin betul-betul. Kalau dia tu cerita yang lemah, maka kita kena beritahu lah cerita ni lemah. Tapi boleh disampaikan, boleh disampaikan. Tapi yang tak boleh tu adalah yang palsu tadi tu. Yang kita bincangkan di peringkat awal tadi. Maka berkenaan dengan sirah-sirah yang yang lemah ini, walaupun dia tidak palsu, maka saya nukilkan juga dalam kitab ataupun dalam buku ini supaya kita mudah untuk dapat faham di manakah titik perbahasannya. Dan sebab tu dia kata 40 sirah popular yang diragui, bukan yang palsu, yang diragui. Maka di situ kita melihat dan menilai tulisan ini insyaAllah. Baik, jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Jadi tuan-tuan yang ingin dapatkan ini boleh segera kepada PTS, kerana banyak lagi sirah-sirah ataupun perkara yang kita mungkin tak tahu, tak pasti, ataupun mungkin yang banyak sampai kepada kita untuk kita lihat dan kita tengok apakah kata ulama, perbincangannya di dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan perkara ini. Baik, jadi sekadar itu saja insyaAllah untuk pagi ini. Tuan-tuan sebar-sebarkan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita 20 minit yang ada ni untuk kita menjelaskan kekeliruan, untuk kita buat penilaian dan untuk kita juga bersama untuk nak mencari sirah ataupun mencari sunnah Nabi yang sebenar ataupun hadis Nabi yang sebenar, bukan rekaan, bukan yang palsu. Dan kalau yang lemah pun masih ada ruanglah untuk kita terima dan sebagainya. Jadi ini insyaAllah pada pagi ini tuan-tuan boleh dapatkan buku ini dan mudah-mudahan memberikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Jadi sekadar tu aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.